Halo, selamat datang semua. Ini adalah new Toyota Fortuner facelift tahun 2020. Dan ini adalah yang tipe TRD. Yang paling terlihat untuk tipe TRD ini adalah ada list merah. Untuk grillnya dia di sini bahannya black chrome seperti itu. Dan grillnya ini baru. Sampai ke sini, di sini aksennya juga black chrome. Untuk lampu dia juga baru. Di sini ada DRL yang sudah LED dan otomatis menyala ketika mesin dinyalakan. Dan ini untuk lampunya proyektor LED. Dia multi beam untuk high beam dan low beamnya. Untuk lampu sein dia pindah ke bawah sekarang. Dia nyatu dengan lampu kecilnya. Nah, seinnya juga sudah LED, cuman belum sekuensial. Di atasnya di sini ada fog lamp yang sudah LED dan ada corner sensor. Di bawah ada underguard berwarna hitam. Kalau di VRZ dan tipe G dia warnanya silver. Untuk mesinnya 2400cc turbo diesel dengan tenaga 149,6 PS dan torsi sebesar 400 Nm. Ini berpenggerak roda belakang. Di balik kap mesin sudah ada peredam. Kap mesinnya sudah dicat sewarna bodi. Begitu juga dengan ruang mesinnya sudah dicat. Di situ ada modul ABS-nya. Untuk velgnya yang TRD Sportivo dia finishing 2-tone seperti ini. Profil bannya 265/60 R18. Bannya Dunlop Grand Track. Kalau untuk yang VRZ dia finishingnya gunmetal. Dan untuk footstepnya dia berwarna hitam yang untuk tipe TRD. Dan untuk VRZ dan tipe G dia warna silver. Ada Sandy Spion. Spionnya sewarna body. Ada lampu seinnya sudah LED juga. Ada kamera 360 juga di sini. Di atas ada roof rail, warnanya silver. Dan dapat talang air TRD Sportivo. Nah, untuk window lane dia chrome, tarikan ciri khas dari Fortuner. Ciri khas tarikan garis chrome Fortuner. Untuk handle pintu dia chrome dengan akses marki model pencet. Kita masuk ke interiornya. Interiornya di sini full black, bahannya plastik keras. Cuman di bagian armrest dan di bagian sini sudah dilapis kulit dengan stitching asli berwarna putih. Di sini ada aksen grey. Tuas membuka pintunya dia chrome. Di sekeliling power window dia black glossy. Power windownya all auto. Di sini ada window lock, central lock, electric mirror dan sudah electric retract. Di bawah ada laci penyimpanan di pintu. Ada cup holder dan ada speaker. Speakernya juga ada ring black glossy-nya. Di sini ada sill plate Toyota. Untuk pengaturan kursi driver dia elektrik. Dan untuk tipe TRD dan tipe VRZ cuman ada transmisi matic. Yang manual tuh cuman ada tipe G. Di sini tuas membuka kap mesin, tuas membuka tangki bensin. Di sini on off untuk kick sensor. Di sini ada untuk power back door. Ini sensor parkir yang bisa dimati nyalakan. Di sini ada push start engine button dengan ring berwarna chrome. Bahan dashboardnya di sini masih hard plastik. Ini ada cup holder. Di sini ada kisi AC dengan framing silver. Nah, di sini baru dia soft touch dengan rail stitching berwarna putih. Tweeternya ada di pilar. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Untuk pengaturan setir dia di sini tilt teleskopik pastinya. Tilt teleskopik. Dan untuk kuncinya modelnya kayak gini. Dan di belakang ada siluet dari Toyota Fortuner-nya. Nggak fokus ya. Nih, model kuncinya. Sekarang coba kita nyalain mobilnya. Push start engine button-nya ada di sini. Mobil solar ya. Ini tuas untuk pengaturan MID. Sorry, maksudnya tombol pengaturan MID. Di sini ada audio steering switch. Lengkap dengan ada untuk mengangkat dan mematikan telepon. Di bawah di sini ada cruise control. Cruise control model di bawah sini. Untuk saklar lampu dia sudah auto. Terintegrasi fog lamp depan
Di sebelah kiri ada tua saklar wiper lengkap dengan wiper belakang. Ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan. Ini untuk instrumen klasternya. Di tengah layar MID full TFT, di sebelah indikator speedometer dengan latar berwarna biru, ini coraknya baru nih. Dan di sebelah kiri ada indikator tachometer. Ini yang baru juga wood panel di bagian setirnya nih. Corak wood panelnya sekarang lebih gelap warnanya. Kalau yang sebelumnya itu dia warna coklat. Di bawah aksennya grey, dan ini sudah dilapis kulit. Untuk bahan dashboard dia di sini hard plastik. Yang ini yang soft touch dengan real stitching. Di sini ada jam digital, di bawahnya ada hazard. Ini untuk head unitnya juga baru nih. Layar sentuh dengan tombol kapasitif di pinggirnya. Sudah ada NFC untuk mengecek e-money, kamera mundur, kamera 360, pengaturan kendaraan ada di sini. Sudah connecting ke Android Auto juga. Di bawahnya ada indikator seatbelt penumpang. Ini untuk AC-nya. Sudah auto climate, cuman dia masih single zone untuk arah semburan, untuk front dan rear defogger. Ini ada laci penyimpanan terbuka, di sini ada power outlet. Di bawahnya ada laci penyimpanan yang bisa dibuka tutup. Ada dua buah cup holder di sini. Ini tuas transmisinya sama nih. Ada aksen panel wood yang baru di sini, lebih gelap coklatnya. Tuas transmisi sudah dibalut dengan kulit. Ini otomatis 6 percepatan dan ada mode tiptronicnya. Parking brake dia masih mode mechanical. Di sini ada eco mode dan power mode. Ini untuk stability control. Dummy tombol harusnya bisa buat parking brake elektrik sama auto hold nih. Di sini ada armrest yang empuk sudah dilapis kulit. Di dalamnya ada laci penyimpanan yang lumayan dalam nih. Ada remote 2 buah. Satu buat head unit, satu buat monitor di belakang. Di sini bahan dashboardnya hard plastik. Di sana ada tweeter, ada airbag penumpang depan. Ini ada laci penyimpanan yang bisa jadi cooler box. Di sini ada AC yang bisa dibuka tutup dan bisa mendinginkan minuman yang ada di dalam sini. Di bawahnya ada laci yang sudah softening dan ada tempat penguncinya juga. Untuk jok dia juga baru, full kulit sekarang dan full black juga dengan stitching berwarna putih. Seatbelt dilengkapi dengan high adjuster. Di sini ada hand grip model lipat. Sun visor penumpang kiri lengkap dengan kaca dan lampu. Sun visor sisi driver juga dilengkapi dengan kaca dan lampu. Spion tengah dia sudah auto dimming. Kalau teman-teman bisa lihat nih, dia sudah auto dimming. Bisa dimati nyalakan juga. Nah, di sini lampu kabinnya sudah LED. Di sini ada tempat kacamata. Cuman lampu di sun visornya aja yang masih bohlam. Ini tampilan dari dashboard depannya. Kita masuk ke penumpang baris kedua. Untuk door trim di sini dia juga full black. Bahannya hard plastik dan di armrest dan di bagian sini sudah dilapis kulit dengan jahitan asli. Di sini ciri khas Fortuner. Ada aksen silver dengan tulisan Fortuner-nya. Selain power window dia black glossy. Power window-nya dia all auto ya tadi. Nih. Di bawah ada laci penyimpanan di pintu. Ada cup holder dan ada speaker dengan ring black glossy. Di sini juga ada seal plate. Kita masuk ke bagian dalam. Di belakang kursi driver sudah ada kantong penyimpanan. Di belakang kursi penumpang depan juga sudah ada kantong penyimpanan. Dan di sini ada, ini ada kayak hooknya, maksimal 4 kg. Nih, monitor untuk penumpang belakang. Dan untuk membuka tutupnya ini ada dari sini tombolnya. Ini pengaturannya dari sini. Dan untuk lampu kabin dia di belakang sudah LED. Ini AC untuk penumpang belakang sudah digital dan sudah auto climate juga. Ini untuk blower AC penumpang belakang. Hand grip dia model lipat dengan ada hook.
Untuk joknya sama, dia full black, kulit juga, dan joknya sudah ISOFIX. Ini seatbelt penumpang belakang, modul fix, dan ada akomodasi armrest juga. Ini pencet untuk cup holder-nya tuh. Ini untuk headrest, tiga-tiganya adjustable. Ini seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah baris kedua. Untuk masuk ke baris ketiga, di sini ada one touch tumble. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke baris penumpang ketiga. Di sini ada, pertama ada engsel untuk pelipatan kursi karena dia lipatnya ke samping. Di sini ada seat belt untuk penumpang tengah. Ini bisa dilajarin buat penyimpanan dan cup holder. Untuk headrest dia adjustable kiri kanan. Dan tingkat kerbahannya juga bisa diatur, pelipatannya 50-50. Di sebelah kanan juga cuma ada tempat buat cup holder. Terus ini blower AC buat penumpang baris ketiga. Cuman sayangnya di sini lampu kabin yang bagian paling belakang ini dia cuma ada lampu halogen, sementara yang depannya dia sudah LED semua. Di sana ada hand grip model lipat. Untuk rem belakang dia cakram. Untuk desain lampu belakangnya juga berubah ya. Sekarang di sini lampu remnya jadi LED bar, dan di sini jadi lampu sen nih sekarang LED. Cuman dia belum sekuensial. Yang di sini yang tadinya lampu sen sekarang jadi lampu mundur, cuman masih bohlam. Di atas ada Sarvin antena. Di bawahnya ada spoiler dengan high mount stop lamp. Ada rear defogger. Ada rear wiper juga. Dan ini bedanya sama VRZ dan tipe G, di sininya dia black chrome gitu. Kalau tipe VRZ dan tipe G dia kan chrome. Ini emblem untuk TRD Sportivo. Di bawah ada sensor parkir 4 titik sewarna body. Ini untuk diffusernya sama undergearnya berwarna hitam. Ada logo TRD-nya juga. Dan ada reflektor. Untuk muffler dia ada di sebelah kanan dan ban serepnya ada di bawah. Untuk membuka pintu bagasi belakangnya dia juga ada click sensor. Cuman kayak lagi mati di dalam tadi. Terus juga ada di tombol belakang. Sudah power back door. Dalam posisi penumpang baris ketiga kursi ini posisi tegak. Ini bagasinya tetap luas. Di sini ada tempat penyimpanan dongkrak dan toolkit. Ini ada hook. Di bawahnya ada power outlet. Di sebelah kanan juga ada hook. Ini ya tadi lampu kabin yang paling belakang yang masih bohlam. Untuk pelipatan kursi baris ketiga ini dia tuasnya ada di sini. Tinggal tarik aja. Jadi modelnya model lipat gitu ke atas. Nah itu. Jadi sambutan ke sini. Sama ini juga tinggal ditarik. Nah, dia kayak ada pegas bantuannya untuk mengangkat. Nah, dia di sini untuk mantel ini. Ini posisi dalam kondisi terlipat. Dan untuk menutup mitigasinya dia di sini ada tombolnya. Di sini ada tangki bensin. Di penumpang depan sebelah kiri juga dapat akses marki model pencet. Ini desain dashboard dari penumpang depan sebelah kiri. Dan yang baru di facelift kali ini juga kursi penumpang depan sudah dapat jok elektrik. Untuk unitnya, mobil ini ada di Toyota Auto 2000 Tebet. Dan untuk kontak marketing ada di kolom description. Terima kasih teman-teman sudah menonton.